Mohon untuk Kepala Desa Kajeksan untuk menuju ke podium. Sekali lagi kepada Kepala Desa Kajeksan dipersilakan untuk menuju ke podium. Dan juga kepada petugas anggota Banser yang dekat dengan anggota drum band untuk dialihkan ke selatan. Sekali lagi untuk drum band itu dipindahkan ke selatan. Demikian info dari panitia. Terima kasih. Kepada Bapak Sekdes dari Kajeksan untuk atau Bapak Carik ataupun Bapak Sekdes untuk menuju ke podium. Monggo Pak Sekdes atau Pak Carik dari Kajeksan untuk menemui panitia tapi oleh Kajeksan tentunya. Lakukan sudah di babak pertama. Masih anak-anak Kajeksan lewat El Capital di sana mencoba kerja menit potong oleh Anton. Lakukan sudah. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada nomor 7 dari Sukar. Iya, pelanggaran terjadi tembakan bebas untuk anak-anak dari Kajeksan di sana. Ada Ega dan eksekutor di sana. Mantukah Ega? Ribon siap. Tembakan bebas langsung ataukah umpan Ega lakukan di Ega? Namun berhasil tembakan dari Ega. Antisipasi dari kanan kita sudah hancur. Masuk ke dalam sendiri ternyata. Bola deflektif di sana mengecoh penjaga gawang Rizky sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk anak-anak Kajeksan di sana. Ada Kapital di sana kerjasama dengan nomor 7 di sana. Terjadi pelanggaran kembali. Ada Andi di sana, El Capitano dari Kajeksan. Andi lakukan juga siapa yang dituju. Ada nomor 10 dari Kajeksan di sana, terjadi perebutan bola di sana. Masih nomor 10 dari Kajeksan namun gagal keluar dari lapangan pertandingan di sana. Lemparan ke dalam untuk anak-anak sekolah Arjo. Lakukan juga El Capitano, umpan bola 20 masih namun gagal. Yo bal. Terjadi pelanggaran kecil saja di sana. Mana kita? Aldi.
Bal, bal. Lakukan juga hal siapa yang dituju namun dapat diantisipasi oleh Bang Vito dari Kacetan. Masih datang serangan dari Juwarda di sana. Pulang saja ke Bandung resiko Bang Vito dari Kacetan di sana. Masih mampu dipeluk penjaga kalau Rizky. Lakukan juga Rizky. Dapat diantisipasi kembali. Datang serangan dari Kacetan di sana. Lewat nomor punggung 8 Kacetan sama dengan nomor punggung 3 di sana. Tembakan penjuru untuk ranting dari Kacetan di sana. Tiang jauh. Nomor punggung 8 Nurul menghadapi bola Nurul. Lakukan juga. Masih mampu ditepis dan diselamatkan oleh penjaga gawang Rizky di sana. Lakukan sudah dari heading oleh Palang Tidur dari Kacetan. Masih datang serangan dari Sidoarjo di sana. Atau nomor 7 di sana. Terjadi duel maksudnya namun gagal. Masih dapat diantisipasi oleh anak-anak dari Kacetan di sana. Tiga. Lemparan ke dalam. Amit. Lakukan sudah anak-anak Sidoarjo di sana. Terjadi perebutan bola di sana, umpan panjang pada 7 Marjosa. Namun masih mampu dipatahkan oleh palang pintu dari Kacetan di sana. Ada Leman sang kreator di sana, Leman gagal kembali. Masih datang bola bantuan dari belakang. Masih anak-anak Kacetan di sana. Lewat nomor 10 masih jauhkan mereka di sana. Namun mampu diintersep oleh palang pintu dari Sukoharjo. Ada Aldi di sana. Lemparan ke dalam. Masih datang serangan dari Kacetan. Stop. Ada Rizky menghadapi bola Rizky. Lakukan juga Rizky siapa yang dituju dalam buntutu maksudnya. Masih datang serangan dari Sukoharjo dari 12 di sana. Dapat dipatahkan kembali. Umpan dengan nomor 8 maksudnya. Namun saya pengertian di sana. Dapat dikuasai oleh anak-anak Sukoharjo di sana. Terjadi perebutan bola. Masih anak-anak Sukoharjo maksudnya. Belakang ada 9 bola di sana. Masih anak-anak Sukoharjo mendapat umpan panjang dengan dua hari dia ke 20 jadi dia 20. Contohkan dari 20 mampu melakukan kedudukan menjadi 1-1. Sprinter dari Sukoharjo mampu melakukan kedudukan menjadi 1-1. Kita lakukan sudah umpan ke belakang. Masih anak-anak Kacetan di sana. Atau berburung lia gagal di kaki Anton. Masih Anton bersama majunya. Masih Anton di sana. Masih Anton. Terjadi pelanggaran kembali. Dua belas. Anton menghadapi bola. Anton mampukah Anton tembakan spekulasi ataukah umpan? Lakukan juga Anton tembakan spekulasi. Namun masih hanya menghasilkan tembakan gawang yang dituju Eka Majud dalam gagal di sana.
lebaran ke dalam untuk anak-anak Kacetan ada Leman di sana. Bersama dengan nomor punggung 7, umpan pada 8, maksudnya lemparan ke dalam kembali. Umpan pada Eka, maksudnya terjadi perebutan bola di sana. Masih anak-anak Suto, salah letak Anton di sana, masih Anton. Umpan panjang maksudnya namun gagal di El Capitano dari Kacetan di sana. Anak-anak Kacetan mencoba membangun serangan lewat Eka, maksudnya namun terlalu dekat pada penjaga gawang Rizky di sana. Lakukan juga Rizky. Dibuang saja oleh palang pintu dari Kacetan. Bola, belakang gawang. Lemparan ke dalam anak-anak Sukoharjo, lakukan juga. Umpan pada 20, kerjasama dengan Anton, maksudnya masih ada 11, masih anak-anak Sukoharjo di sana mencoba bermain bola pendek di sana, namun gagal. Ada Leman di sana mencoba umpan Leman. Terjadi pelanggaran kecil saja di sana. Komunikasi deh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Askap Wonosobo, Bapak Wahyu. Lembu Hero Entertainment. Lemparan ke dalam, lakukan sudah, masih anak-anak Kacetan di sana. Stop, stop. Go presi. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Sukoharjo di sana. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Masih anak-anak kejadian di sana mencoba menguasai bola, namun dapat diantisipasi kembali. Datang serangan dari Wati ke Sukoharjo, lewat ke 20 di sana mencoba menguasai bola. Masih 20 kejadian dengan 7, namun gagal kembali. Terjadi pelanggaran. Lakukan juga mereka, namun terlalu lemah bagi penjaga dalam matap di sana. Perhatian bagi penonton yang berada di atap rumah, kami harap segera turun. Kembali ke lapangan hijau, ada Ega di sana. Masih Ega, masih jadi lihat Ega, tepatnya mereka. Namun terjatuh Ega, tokoh pelanggaran di sana. Satu ngepres, satu angkat. Man,
akan bebas untuk anak-anak dari Kacekan di sana. Lakukan sudah. Tembakan bebas yang hadap oleh Rizky di sana. Lakukan sudah Rizky, siapa yang dituju? Masih mampu diantisipasi oleh pemain tengah dari Kecak Sandi Sawah. Lemparan ke dalam melakukan saudara Anton di sana, masih Anton. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak Sukoharjo di sana. Dapat intercept kembali. Lakukan sudah anak-anak Kecak, dan siapa yang dituju? Eka Majuka. Masih Eka di sana. Namun terlalu cepat. Rizky lakukan sudah, Rizky umpan bola. Tak pengertian di sana. Terjadi pelanggaran untuk anak-anak Ranting Sukoharjo. Ada Ahmad di sana, lakukan sudah. Umur pengen berpunyai 5 maksudnya, namun jatuh di kaki Leman di sana. Masih anak-anak Kacekan di sana, anak-anak ke 10 di sana, kerja sama dengan 7. Mencoba umpan 1-2 namun gagal. Lemparan ke dalam. Masih anak-anak Kacekan di sana mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Berlari dia di bawah dua pemain namun dibuang. Dibuang kembali oleh nomor punggung 5 dari Sukoharjo. Ada Ega di sana, dapat tercuri kembali. Ada 12 peruntuk. Lakukan sudah. Ada Anton di sana, umpan sangat tepat pada 12. Namun terlalu tepat pada penjaga gawang, mantap di sana. Selamat datang, kami ucapkan kepada Ketua MBC. Kembali ke lapangan hijau, masih anak-anak Kacekan di sana. Terjadi perebutan bola di sana. Masih dapat dikuasai oleh anak-anak Kacekan di sana. Ada Leman. Umpan ke belakang. Masih anak-anak Kacekan di sana. Umpan padang masuk. Ada 13 umpan pada Ega di sana. Masih Ega. Terjadi body touch di sana. Dorong. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Kacekan di sana. Fisik ini ya, fisik. Namun bola telah terlebih dahulu meninggalkan arena pertandingan. Lakukan sudah, let's go. Namun masih mampu dipatahkan dalam berbunuh 7 di sana dari Kacekan. Ada Leman. Masih Leman jadi dia tetap banyak menguasai Leman. Namun masih melenceng dari jalan gawang yang dijaga oleh Rizky di sana.
lakukan sudah Rizky siap malam di itu sudah mendapat di antisipasi oleh Leman di sana. Yang pengadil pertandingan lakukan juga masih mampu diantisipasi oleh anak-anak Sukoharjo mencoba ngajak lari. Mati anak-anak Sukoharjo di sana. Masih bisa dikuasai oleh anak-anak Sukoharjo di sana. Umpan bola ada Deka di sana kerjasama dengan Anton majunya. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Ajikan di sana. Masih anak-anak Ajikan di sana. Kerjasama dengan tujuh majunya ada Ega di sana. Masih Ega, umpan dengan berhenti di sana, mencoba memanfaatkan lebar lapangan maksudnya. Masih anak-anak kecil di sana terjadi perebutan bola. Tercur oleh anak-anak diri juga ada di sana. Umpan dengan 20 di sana. Gemapan. Terlalu dekat pada penjaga gawang. Mantap di sana. Masih terjadi perebutan bola di sana, dipotong. Lakukan ular kapitan yang juga harga. Namun mampu diantisipasi kembali. Ada 11 dari juga harga di sana. Agar kembali. Umpan ke depan pada nomor 8 Majid yang memutar penjaga kawan-kawan dari sarangnya dan mampu membuang bola. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Kacikan di sana. Masih anak-anak Kacikan di sana. Umpan pada nomor 8 namun nomor punggung 8 telah terperangkap dalam posisi offside di sana. Arif lakukan juga Rizky siapa yang dituju apa maksudnya namun mampu diantisipasi kembali. Masih dapat diantisipasi oleh para pintu dari Kajiksan di sana. Lemparan ke dalam. Lakukan juga anak-anak Kajiksan akan di nomor 7 di sana. Masih nomor 7 umpan pada Leman di sana. Masih Leman di bayang-bayang Atom di sana. Masih Atom. Lakukan sudah. Ada Ega di sana. Masih anak-anak Sukoharjo di sana. Mampu diantisipasi kembali oleh El Capitan dari Kacetan di sana. Mencoba mengejar bola. Wasit ada lemparan ke dalam. Lakukan sudah. Ada Arif di sana. Mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Rizky di sana. Lakukan juga Rizky siapa yang dituju. Namun sepakan dari Rizky keluar dari lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Lakukan juga. Masih anak-anak kajikan maksudnya namun gagal kembali.
palang pintu Cagung yang dimiliki oleh anak-anak Sukoharjo di sana. Lemparan ke dalam kembali, masih anak-anak Kecicang di sana. Namun masih mampu direbut kembali. Masih anak-anak Kecicang lagi kelemahan di sana, masih kelemahan. Kerja sama dengan nomor 3 di sana. Masih anak-anak Sukoharjo di sana. Umpan pantang nomor 20 maksudnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Mas Chandra Chamspot. Ada Iwan di sana lakukan sudah Iwan. Masih mampu diantisipasi oleh palang pintu dari kejaksaan di sana. Ada nomor 10 kerjasama dengan Arif maksudnya. Datang balapan di belakang Leman. Namun pergerakan dari Leman harus dihentikan oleh Ahmad di sana. Batu cepat. Ada Andi di sana, lakukan juga Andi. Namun terlalu dekat pada penjaga gawang Rizky di sana. Lakukan juga Rizky. Jauh. Masih anak-anak kejaksaan di sana mencoba kerjasama. Ada fisik di sana, umpan dari Eka maksudnya untuk Aleman. Eka di sana masih Eka sendirian mencoba melepak batu bola di Eka. Gagal di kaki apa di sana. Lakukan juga Anton. Namun gagal dekat gelawan di sana ada Aleman. Masih anak-anak kejaksaan di sana. Lewat kaki nomor 7 di sana, umpan maksud dalam digagalkan oleh Anton di sana. Ada Anton lemparan ke dalam Anton. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari Sukoharjo. Ataukah pelanggaran di sana? Tembakan bebas untuk anak-anak Sukoharjo di sana. Lakukan juga. Umpan majunya melantar namun gagal. Masih terjadi kembali di sana. Mampu diamankan oleh anak-anak dari Kecicang di sana. Dengan ini telah usai pertandingan di partai grand final yang pertama, babak yang pertama dengan kedudukan 1-1. Demikianlah hasil dari babak pertama partai final Ansor Cup 10 menit di babak kedua ini akan segera di mulai lakukan sudah mulai dari Sukoharjo di sana. Ada dicoba dikejar oleh Arsyad. Ada nomor punggung 3 dari Kajaksan melakukan serangan di awal babak kedua ini. Ada Eka namun dipotong saja tanpa kompromi oleh pemain nomor 13 dari Sukoharjo. Lebaran ke dalam saja bagi Kajaksan. Pemain nomor punggung 3 ada Hamid lakukan kepada Eka. Dikawal shooting jarak jauh di sana. Ada umpan ataukah shooting lebih dekat pada siapa? Nampaknya bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Hah? Turun. Nah,
akan dihadapi oleh sang penjaga gawang Rizky. Tim muda dari Sukoharjo ini lakukan sudah jauh ke depan kepada Arsat maksudnya, namun dipotong oleh Galih. Dikliren oleh pemain dari Kajeksan Manung ke depan kepada Vivi, kepada Leman. Leman maksudnya ke depan, namun dipotong oleh Ahmad. Ada nama Bubung Dika di sana. Terjadi benturan benar. Lakukan sudah ke depan, jauh ke depan kepada siapa di sana? Ada Hamid. Dibuang saja oleh Aldi, namun serangan belum berakhir. Ada Vivik di sana. Masih Vivik, Vivik kepada nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 di sana. Ada Tri kepada Vivik lagi. Vivik masuknya ke kanan, namun dipotong oleh lemparan ke dalam bagi Kajeksan. Lakukan sudah ke depan. Lemparan ke dalam bagi Sukoharjo. Lakukan sudah keliran dari pemain belakang Kajeksan. Ada Andi, lakukan sudah ke depan. Dipuang saja oleh Rifki. Ada Vivik menguasai bola, dibayang-bayang oleh Iwan. Ada Leman, Leman ke depan, namun dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Sukoharjo. Ada Rifki di sana, Rifki kepada Anton. Masih Anton sendirian melewati dan harus dilanggar oleh Sulaiman di sana. Tendangan bebas bagi Sukoharjo. Akan dihadapi oleh sang kapten Aldi. Lakukan sudah jauh ke depan berangga, maksudnya nomor dipotong oleh sang kapten Andi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi Kajeksan. Akan dihadapi oleh Hanung. Lakukan sudah kepada Vivik. Dibayang-bayang oleh Iwan. Masih Vivik kepada Tri ke depan. Umat 1-2 manis sekali. Masih Vivik di sana. Di samping kiri pertahanan, di samping kanan pertahanan dari Sukoharjo. Masih Vivik. Masih Vivik terjatuh dan bangun lagi di sana. Masih terjadi play on. Lemparan ke dalam bagi Kajeksan. Ada Hanung. Hanung ke depan kepada Sotenga, namun sayang sekali pemain pengganti nomor 9 yang baru masuk tadi gagal melakukan shooting. Telah menyebabkan pelanggaran bagi Sukoharjo. Anton Dika lawan oleh Leman. Masih Anton. Dibiarkan saja, akan diambil oleh Iwan. Mencari kawan Iwan di sana. Lakukan sudah kepada Arsat, Arsat kepada Angga. Terjadi perebutan-perebutan di lini tengah. Lemparan ke dalam saja bagi Kajeksan. Anung lakukan sudah. Ada Rifki memotong bola kepada Dani. Sang pencetak gol penyama kedudukan di partai semifinal ini, Dani. Dani pendek saja kepada nomor 5. Masih nomor 5 Imam nampaknya di sana. Terjadi perebutan-perebutan bola di lini tengah. Dibuang saja oleh Galih, ada Sulaiman membantu, ada Hanung. Hanung ke depan kepada Vivik di sana. Vivik ke tengah kepada Arif, namun dipotong oleh Dika. Ada Angga play on, Effendi di sana. Harus dijatuhkan, diceneng, disirip bajunya oleh Vivik sehingga mengakibatkan tendangan bebas bagi Sukoharjo. Diperingati oleh wasit, sudah mendapatkan kartu kuning. Harus lebih berhati-hati, namanya pemain yang satu ini. Ada Dika di sana menghadapi bola. Lakukan ke depan, maksudnya kepada Arsa. Ada Ega, dibayang-bayang pemain nomor punggung 5 Imam. Lemparan ke dalam untuk Kajeksan. Yo cepet ape, yo up. Dihadapi sudah oleh Hamid kepada Sulaiman. Dipotong oleh Angga. Terjadi perebutan, ada Dika membuang ke depan kepada Dani. Masih Dani di sana, dikawal oleh Galih.
Ada nomor punggung 13, ada nomor, ada Vivik di sana, masih Vivik melewati 1-2 pemain, masih Vivik di sana, di bayang-bayang pemain, ada Arif di sana, Arif gol. Apa yang terjadi? Abur-abur saja. Nomor shot. Sebab pojok bagi Kajaksan akan dihadapi oleh salah satu pemain dari Kajaksan. Anjang-anjang di sana mencari kawan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kajaksan di kota Widadi. Ada pelanggaran di sana nampaknya menurut pantauan wasit. Sang penjaga gawang nampaknya butuh sedikit perawat. Tendangan bebas saja bagi Sukoharjo. Lapangan sudah mulai penuh oleh penonton di sana. Ada Anton terlepas, dicuri oleh Arif. Arif ke depan dipotong saja oleh Aldi. Ada Hanum di sana mengamankan bola dibayang-bayang oleh Arsat kepada Arif. Arif ke tengah yang dipotong saja oleh Ahmad. Iya. Atmosfer pertandingan sampai ke podium, sampai lemah-lemahnya naik ke podium nampaknya. Lemparan ke dalam saja. Bagi akan dihadapi oleh Imam nampaknya. Lakukan sudah ke depan, namun dipotong saja oleh barisan pertahanan Kajaksan. Ada Vivik dibayang-bayang oleh Ahmad. Ditarik di sana serangan. Tendangan bebas cepat namun tidak diperkenankan oleh sang wasit, harus diulang. Tendangan bebas bagi Kajaksan dengan skor sementara masih 1-1. Pertandingan dengan tensi tinggi terjadi di partai final Ansor Cup 2021 kali ini. Ada Hanum makan tendangan bebas. Hanum ada kemelut di sana namun dibuang saja oleh Rifki. Masih ada Leman datang membantu. Layang saja ada Hanum. Hanum ke depan namun dipotong saja oleh Iwan. Iwan pendek pada Anton. Anton ke depan pada siapa? Maksudnya pada Dani namun Dani mencoba mengejar bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Wasit pergantian pemain. Pergantian pemain dari Sukoharjo. Nomor punggung 9 Iwan keluar. Masuk nomor punggung 2 Iqbal. Pergantian pemain dilakukan oleh Sukoharjo untuk penyegaran di lini belakang nampaknya. Pelanggaran terjadi di sana. Tendangan bebas bagi Kajaksan. Slow ngetari mapan. Nah, tengah gol. Dan bebas akan dihadapi oleh Galih di sana. Ancang-ancang Galih pemain gelandang bertahan dari Kajaksan. Lakukan jauh ke depan, namun dipotong saja oleh Dika. Ada Anton melakukan serangan balik, maksudnya ke Angga, namun dipotong saja oleh sang kapten. Wah, menipu dirinya sendiri nampaknya, menipu kawan dan lawan sana. Lemparan ke dalam bagi Sukoharjo. Dipotong saja oleh Gale, berduel dengan Angga, masih Angga. Ada sang kapten Andi, cantik sekali. Hands goal. Lihat bola. Gale. Lakukan sudah ke depan. Namun Arif melindungi bola dengan baik, namun harus dilanggar oleh Arif. Sedang bebas bagi Sukoharjo. Hei, lihat bang. Lakukan sudah ke tengah, tidak ada kawan, dipotong oleh Gale. Gale kepada Sulaiman di sana. Namun dipotong oleh Rifki. Ada Deka, Rifki lagi. Ada Gale. Terjadi pemotongan-pemotongan bola di lini tengah, ada Ega. Amela, hei. Lebaran ke dalam bagi Kajaksan.
Nampaknya rintik-rintik hujan sudah mulai bermunculan di lapangan ini, akan menghiasi jalannya pertandingan di babak yang kedua. Gimana aku, tas pirang kelamit. Ada Hamid di sana. Untuk akselerasi serangan balik dicuri saja bola oleh pemain-pemain dari Sukoharjo, ada Imam. Lakukan sudah ke depan, masih mampu diamankan oleh Gali. Ada Tri kepada Vivek, masih Vivek di tengah. Dilanggar saja, sedikit jahil oleh pemain dari Sukoharjo, pelanggaran bagi Kazakhstan. Ada Andi. Andi lakukan ke depan, namun dipotong saja oleh Angga. Lakukan sudah Aldi ke depan kepada Arsad Matunan, namun dipotong saja oleh Hanu kepada Arif. Namun telah meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi Sukoharjo. Handsball lampannya di sana. Ayo Sukoharjo ke depan. Pelanggaran bagi Kazakhstan akan dihadapi oleh Hanu. Nampaknya hujan sudah mulai semakin deras. Bagi yang membawa jas hujan maupun payung, harap dipakai biar tidak kudanan. Iya, ada Aldi di sana, lakukan sudah, melakukan clearance ke depan. Dibuang saja oleh Galih tanpa kompromi. Lemparan ke dalam saja bagi Sukoharjo. Oleh Galih. Ada Angga pendek saja pada Anton. Masih Anton melewati Tri. Masih Anton umpan kepada Angga. Umpan kepada Arsad. Masuk jawati Arsad ini. Tepat sekali Arsad. Namun dipotong saja oleh sang kapten. Limpalan ke dalam saja bagi Sukoharjo. Ada Iqbal kepada Anton. Masih Anton meliak-liuk. Gaya khas Brazil Anton kepada Iqbal. Dibuang saja oleh Hanung. Masih ada Dhani shooting. Dhani melakukan shooting yang masih melebar jauh dari gawang yang dijaga oleh mantap. Sedangkan gawang saja ke tengah. Lepas saja ada Dika. Dika kepada Anton. Masih Anton melewati satu pemain. Masih ada shooting. Aduh. Sayang-sayang sekali. Shooting tendangan jarak. Dia lakukan sudah ke tengah, ada Ricky. Keliran namun masih terjadi perputaran bola di tengah. Ada Anton. Anton kepada Arsad di salah. Ah, sayang-sayang sekali. Tipis saja. Anung ke tengah kepada Sulaiman. Para sulat asar bagi wilayah Mergosari dan sekitarnya. Pertandingan kita lanjutkan lagi. Ada lemparan ke dalam bagi Sukoharjo, ada Imam. Imam pendek saja pada Ahmad. Ahmad ke depan, namun dipotong saja oleh Ika. Dipotong lagi oleh Ahmad ke depan, maksudnya kepada Iqbal di sana. Ada Hanum dan Iqbal. Lebaran ke dalam. Gembos sana, Jis. Ada Arsad di sana. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Ada Sulaiman di sana dikawal oleh BK. Terjatuh Sulaiman. Ada Angga. Lapangan. Iya ada. Tendangan fair play saja dilakukan oleh Arsad.
bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam lapangan sudah. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam lagi. Ada Angga. Tidak jelas pada siapa Angga. Masih ada Imam di sana, nomor dipuang saja lagi dan lagi oleh Galih. Lakukan sudah. Dipuang saja oleh Anum ke depan. Namun tidak ada pemain dari Kajesan. Ada Arif coba mengejar. Ada Iqbal. Iqbal ke depan pada Anton di sana. Masih ada Anton coba dikejar oleh Anum. Ada Andi sang kapten. Lebaran ke dalam bagi Kajesan. Bagi Subarjo masuk kami. Lakukan sudah ke depan kepada Angga, namun dibuang saja oleh Anum. Ada Pesek. Pelanggaran dilakukan oleh BK. Dan bebas bagi Kajesan. Wah, paling-paling bapak-bapak kan udah nyebut di game kan, yes. Anum lakukan sudah ke tengah. Dipotong saja oleh Deka. Deka kepada Anton. Masih Anton. Untang Anton kepada Dani maksudnya. Ataukah ada salah satu dari kedua tim yang mampu mencetak gol yang membuat mereka harus menang tanpa drama atau penalti. Pertandingan akan kembali dilanjutkan. Sang penjaga gawang mantap lakukan sudah ke depan. Jauh datangnya bola. Tinggi datangnya bola dari tengah ada Anton. Dipotong saja oleh Hanum. Ada Deka. Berduel dengan Sulaiman. Dibantu oleh Angga di sana. Dipotong oleh Imam. Imam ke depan mengenai rekannya sendiri. Ada Rido ke depan. Kepada Ega. Ada Iqbal di sana. Terjadi. Ada Bebek. Masih Bebek. Masih Bebek di sana. Umbang ke kiri kepada Tri. Terlepas bolanya namun bisa diambil lagi. Kepada Pepek lagi. Aldi. Woi, Aldi. Babak pertama tadi lewat tengah bebas. Yang tadi kepala dari Ahmad dan Malaysia. Pak Gerejong, Pak Gerejong. Itu ke gawang. Ega. Ega lagi sudah. Apa yang terjadi di sana? Masih tepat berada di pelukan yang berjabat dan mengalami sedikit jentuhan dengan Arif nampaknya. Arif, salaman Arif. Woi, Arif. Salaman, salaman. Subarjo harus mendapatkan perawatan nampaknya di sana. Saudara Cici. Ini catur lah. Ada Angga ke tengah pada Deka. Deka ke depan masuknya kepada Arsat. Coba dikejar oleh Arsat. Arsat apanya mendapatkan bola. Pelanggaran menurut pengamatan wasit di sana. Tendangan bebas dari jarak yang dekat sekali dengan kotak penalti dari Kajaksan. Pelanggaran dilakukan oleh sang kapten Andi. Melanggar pergerakan cepat dari Arsat mengakibatkan tendangan bebas yang akan dihadapi oleh satu pemain dari Subarjo. Nampaknya Anton akan mengambil tendangan bebas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah redup dari Kajaksan? Dan kita saksikan Anton langsung sudah. Selebrasi dari
melepas bajunya yang sudah siap-siap dan wajib mengeluarkan kartu kuning untuk selebrasi lepas baju yang dilakukan oleh Anton. Dan lompatnya ini merupakan kartu. Ada pelanggaran dilakukan oleh Fira, masih terjatuh. Sang kapten dari Supporter nampaknya melakukan protes dan diganjar kartu kuning oleh Masih. Pemain nomor punggung 3 Aldi, kapten dari Sugarto, nampaknya mendapatkan kartu kuning dari Wasit setelah melakukan protes atas pelanggaran yang terjadi. Dan bebas untuk Sugarjo. Lakukan jura ke depan kepada Arsad. Bukan merupakan jebak pelanggaran. Ada Andi, ada Angga. Masih kali di sana. Kali ke depan kepada Eka. Masih Eka coba dibayang-bayang oleh Ahmad. Pertandingan ini dengan salam-salam.